daerah sini, ini daerah Cibeber. Ternyata Cibeber bukan hanya Cianjur, tapi di sini juga ada nama daerah Cibeber ya. Ada lapangan futsal di sana bersebelahan dengan Indolakto, ada anak-anak tuh. Liwat ting rek kamarana poe hari Minggu mungkin rek mainan futsal atau apa tuh ya. Liwatnya. Ini sekitar 30 menitan lagi kereta api akan lewat daerah sini ya. Saya akan ke Tanjung Ayu nih sebentar lagi ya. Setum. Ini setum terus aja meratakan ya. Menonteh meratakan dan memadatkan tanah ya terus. Alat berat ini ya. Ya bisa dilihat ini seperti apa ya tuh. Semacam besi gede tapi ya semacam pakunya lah, paku bumi itu. Untuk supaya nanti tanahnya kuat gitu ya, tidak longsor tuh. Terus aja seperti ini ke depan tuh ada pengerjaan beko juga di depan tuh ya. Ini daerah Cibeber ya. Sebentar lagi Tanjung Ayu sekitar. Iya tuh ada di sini pasti kereta menyebutkan semuanya 35 ya karena di depan ada perlintasan tanpa resmi ya, tidak resmi tuh. Wah, Haji Pajak terus berjalan, saya juga terus berjalan ya. Rumah-rumah warga di sekitar sini yang dulunya rumah sudah habis ya tuh, dibongkar terus sampai sana tuh. Ini lagi jadi ceritanya ada jalur double track ya kayak gitu tuh saja. Palang perlintasan ini sangat simpel sekali peringatannya, awas kereta api, tidak panjang-panjang, biasa sedikit aja lah, awas kereta api. Ini ya, saya sudah nyampai di Tanjung Ayu ya tuh. Jadi di Tanjung Ayu ini antara jalan mobil dengan rel kereta api itu bersampingan ya, jalan mobil yang mau ke arah Bogor ke sana tuh ya. Indah sekali pokoknya kalau hunting di daerah sini nih tuh ya. Ya sekitar jarak entelima paling 4 meter ya tuh sudah jalan mobil tuh. Nanti kita lihat ya, saya akan hunting dari sini kereta api yang 391 yang dari arah Sukabumi menuju mana Bogor ya sebentar lagi nih ya. Oke okay. Terus di sini banyak pengerjaan terus ya tuh. Oh ya, bisa dilihat aja ya. Oh ya, terus aja di sini daerah Tanjung Ayu ini udah pengerjaan banyak beko ya. Ya tuh, terus aja. Nah, di sana itu ada jalan mobil, maka saya nanti akan hunting ke 91 dari sini aja lah. Jadi di daerah Tanjung Ayu itu nggak mungkin kelihatan jalan relnya di sebelah kiri saya, tapi ke sebelah kanan sana tuh ya, nanti double tracknya itu. Dan saya akan masuk ke JPL ini ya. Dari JPL 18 Tanjung Ayu ya, saya akan hunting kereta nanti yang 391 ya. Ya 391 benar. Tuh di depan udah kelihatan JPL 18 dan menanyak galonnya ya. Nanyak tuh. Ya alhamdulillah saya udah nyampai di daerah Tanjung Ayu ya. Di sini ada JPL 18. Jadi mungkin saya cukup sekian dulu ya tracking saya menelusuri jalur double track dari stasiun Cijurug sampai JPL 18 Tanjung Ayu ya. Oke, pokoknya ikuti terus perjalanan saya berikutnya ya. Alhamdulillah, kalau dulu saya pernah dari JPL 24 menuju stasiun, pernah trekking. Sekarang dari stasiun menuju JPL 18 saya ya, trekking ya. Oke, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Yang terakhir, jangan lupa sholat 5 waktu, baca Quran dan lain sebagainya. Pokoknya ayah khususnya beragama Islam dan yang beragama lain amalkan amalan ibadahnya yang lainnya. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan. Jangan lupa like, comment, subscribe and share-nya ya, Lur. Hei. Dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.